Assalamualaikum. Hai semuanya, di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara download dan install LD Player emulator terbaru di Windows 10. Aplikasi emulator ini bisa menjadi solusi buat kalian yang ingin menggunakan Android di Windows kalian. Oke, pertama-tama silahkan buka browser kalian dan langsung saja kalian cari LD Player. Setelah itu, pastikan kalian mengunduh aplikasi tersebut dari website resminya. Untuk mendownload, kalian bisa klik bagian ini sesuai dengan versi Android yang akan kalian gunakan. Oke, setelah berhasil di-download, silahkan cari file hasil unduhan tadi dan lakukan cara penginstalan seperti yang ada pada video ini. Setelah itu, silahkan jalankan aplikasi playernya. Nah, di tampilan awal, kalian akan diminta untuk login ke akun Google. Hal tersebut perlu dilakukan agar kalian dapat mendownload aplikasi yang ingin kalian install atau gunakan di emulator tersebut. Setelah login, untuk mengakses layanan Google Play, silahkan cari Google Play dan silahkan download aplikasi game kesukaan kalian.
Oke, itulah tadi sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.